assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alhamdulillahi ladzi tatimu saliha. amdan katsiran mubarakan fi kama rabbuhu yuhibbu wa yarda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala muhammadi wa ala ali muhammad kama sholaita ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah puji yusyukur, kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalala kita semua bisa pada Ustaz Tafadhol dipersilakan Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya kita bisa belajar bersama dalam majelis ilmu yang diselenggarakan oleh uh, apa nama penyelenggaranya? Saya Yayasan Insan Mulia Pama. Insan Mulia Pama ya. Dan kajian kita mengacu kepada buku Fikih ASN, Insya Allah yang akan kita angkat adalah terkait bagaimana karakter karyawan yang ideal menurut Al Quran. Karena ada beberapa makhluk Allah yang Allah ceritakan dalam Al Quran yang posisinya pernah menjadi karyawan. Dan yang kami maksud karyawan mencakup aparatur negara kemudian juga karyawan swasta, termasuk beberapa makhluk yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau makhluk yang Dia menugaskan dirinya. Nanti insya Allah akan kita baca, sehingga dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bagaimana sih karakter karyawan yang ideal menurut Al-Quran. Baik, seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada hambanya. Dan tidak semua berita tentang hamba tidak semua tidak semua cerita tentang hamba sejarah tentang hamba disebutkan dalam Al-Quran sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang membacanya bagi umat-umat yang hidup setelah Al-Quran ini diturunkan sehingga tidak semuanya dicantumkan namun Allah Allah cantumkan beberapa sejarah yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia agar bisa ditiru oleh generasi setelahnya. Karena itu kita jumpai ada banyak rasul yang mereka tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa rusulan qad ilaika wa lam ilaik. Ada rasul, ada rasul yang aku telah ceritakan kepada kalian. Dan ada rasul yang aku tidak ceritakan kepada kalian, sehingga ada kejadian-kejadian besar dalam sejarah yang penting. Karena itu, menyangkut masalah, menyangkut perjalanan hidup seorang nabi dan rasul, namun tidak Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan Allah juga tidak ceritakan kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran bukan kitab sejarah, sehingga tidak semua kejadian yang ada di muka bumi ini disebutkan dalam Quran satu-satunya kitab yang merangkum semua kejadian di muka bumi ini adalah Lauhul Mahfud. Yang dia menuliskan semua kejadian dari mulai zaman azali sampai kiamat. Allah tulis atau Allah perintahkan kepada Al-Qalam untuk menuliskan kejadian itu dari mulai zaman azali sampai kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam. Kemudian Allah berfirman, "Uktub ya qalam." Wahai qalam, tulislah. Lalu al-qalam bertanya kepada Allah taala, "Wa ma aktub? Apa yang harus aku tulis?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub ma huwa ka'inun ila yaumil Tulis apapun yang terjadi sampai hari kiamat. Dan kemudian ditulis oleh Al-Qalam dalam lauhul mahfud, lembaran-lembaran yang terjaga. Sehingga buku ini, catatan ini berisi kejadian apapun yang akan ada di muka bumi ini, yang akan ada di dunia ini. Dari mulai sejak Al-Qalam diciptakan sampai hari kiamat. Berarti setelah hari kiamat gak ada dalam catatan itu. Dohir hadis menyebutkan demikian. Dohir hadis menunjukkan demikian. Karena yang ditulis oleh al-Qalam adalah yang ditakdirkan oleh Allah di dunia ini. Yang itu merupakan kehidupan yang tidak abadi. Kehidupan yang akan diakhiri dengan adanya kebinasaan seluruhnya. Kullu man 'alaiha fan wa wal ikram. Segala sesuatu yang ada di permukaan ini, yang ada di atasnya, yang ada di sana yaitu di di dunia akan binasa. Dan yang abadi adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ketika sudah kiamat, maka sudah tidak ada lagi kebinasaan. Hidup akan abadi selamanya, sehingga dalam hadis itu Allah perintahkan kepada Al-Qalam untuk menulis kejadian-kejadian takdir selama masa dunia ini yang itu akan diakhiri dengan kebinasaan. Uktub ma huwa kainun ila yaumil catat apapun yang terjadi sampai kiamat. Baik. Ini berkaitan dengan uh, pelajaran terkait masalah sejarah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an itu bukan kitab sejarah yang merangkum dan dan menyebutkan semua kejadian yang pernah ada di muka bumi ini. Karena satu-satunya kitab yang menyebutkan semua kejadian yang ada di muka bumi ini adalah lauhul mahfud yang dia berisi kitab takdir di situ tercatat apapun kejadian yang akan terjadi yang telah terjadi dan yang akan terjadi di muka bumi. Nah, sedangkan Al-Quran adalah kitab suci sebagai panduan bagi umat manusia. Dan terkadang Allah menyebutkan sebagian sejarah yang pernah terjadi di dunia ini agar menjadi menjadi pelajaran agar menjadi pelajaran bagi umat yang membacanya setelah Al-Qur'an ini diturunkan setelah Al-Qur'an diturunkan sehingga mereka bisa mengambil ibrah dari sejarah-sejarah yang dicantumkan artinya itu adalah bagian dari pilihan yang Allah ceritakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha dan menciptakan apa saja yang dia kehendaki dan dia memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan makhluk tidak bisa mengendalikan. Kenapakah yang Allah ceritakan seperti ini? Kenapakah yang Allah ceritakan seperti ini? Terserah Allah. Dia berhak untuk bercerita sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan dia berhak untuk tidak menceritakan apa yang tidak dia kehendaki untuk diceritakan. Semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Baik. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana penjelasan Al-Qur'an terkait karyawan yang ideal. Ada beberapa cerita dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang karyawan yang ideal. Yang pertama adalah firman Allah yang menceritakan tentang kondisi Nabi Yusuf ketika di Mesir. Coba kita buka firman Allah di surat Yusuf mulai dari ayat 53 ya. Surat Yusuf ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf. Silakan bagi Anda yang memiliki mushaf bisa ikut bergabung dengan membaca atau buka surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-53. Baik, saya gunakan share konten agar jamaah juga bisa menyimak. ubari ini adalah ujung dari cerita ketika ada salah satu penghuni penjara yang bebas yang kemudian dia sampaikan kepada sang raja bahwa di penjara ada seorang yang bernama Yusuf yang beliau pandai dalam memberikan takwil mimpi dan mimpi raja bisa ditakwil oleh Yusuf. Akhirnya sang raja mengatakan, Wa maliku tuni bihi astakhlis nafsi. Sang raja mengatakan, tuni bihi, datangkan Yusuf ke sini. Astakhlis nafsi, saya ingin ngobrol khusus dengan dia. Saya ingin jadikan dia orang yang menjadi penasihatku. Sekarang coba kita lihat فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ Begitu Yusuf berbicara dengan sang raja Qala raja ini langsung mengatakan Innaka الْيَوْمَ لَدَيْنَا <أمين> ladaina makinun amin Mulai hari ini kamu punya jabatan yang tinggi di dekatku Masya Allah Dan itu dan itu terjadi hanya dalam sekali waktu ketika Yusuf berbicara dengan Sang Raja qal, makinun amin. Artinya begini Raja belum kenal Yusuf Beliau tidak tahu seperti apa uh, karakter Yusuf Dan kelebihan Yusuf Cuman ada orang yang memberikan cerita kepada sang raja, memberikan info kepada sang raja. Yusuf punya kelebihan seperti ini. Nah, raja penasaran, ingin tahu bagaimana cara Yusuf dalam menjelaskan. Diundanglah Yusuf, raja baru dapat informasi tentang Yusuf, tapi dia tidak pernah uh, berbicara serius dengan Yusuf. Kemudian... Ketika Yusuf berbicara serius dengan sang raja, raja langsung kepencut. Raja ini langsung apa? Jatuh cinta kepada Yusuf dan dia langsung mengatakan, Inna kaliau maladina makinun amin. Mulai hari ini kamu saya jadikan kamu punya jabatan yang dekat denganku. Itulah manusia. Terkadang manusia itu ketika dengan orang baik Baru sebatas mendengar cerita, si fulan itu orang baik. Si fulan itu orangnya seperti ini. Ada ketertarikan untuk ketemu si fulan. Ketika ketemu, dia ngobrol dengan si fulan. Saat dia ngobrol dengan si fulan, semakin menampakkan kebaikannya. Sehingga membuat dia semakin jatuh cinta kepada si fulan. Karena orang yang baik Informasinya saja itu sudah terdengar bagus. Apalagi ketika orang tersebut bisa ngobrol bareng dengan orang yang baik tadi. Karena itulah orang-orang saleh yang mereka punya kelebihan dengan akhlaknya yang mulia, akhlaknya yang terpuji, begitu ketemu dengan orang saleh, orang lain ketika ketemu orang saleh ini rasanya nyaman, tenang. Dia merasakan manfaatnya. Baik, ada seorang yang mendengar bahwa di kota Basro, ada seorang ulama yang terkenal dengan semangatnya dalam melaksanakan sunnah, kemudian semangat dalam berdakwah, semangat dalam menunaikan kebaikan, dan aneka kebaikan-kebaikan yang lainnya, aneka sifat-sifat baik yang lainnya. Akhirnya, orang ini penasaran, berangkatlah dia ke Basro. Berangkat dia ke Basro. Sesampainya di kota Basro, dia ingin cari tahu dengan detail. Sebenarnya siapa sih ulama itu? Mampir di sebuah warung, terus tanya. Ulama yang dimaksud adalah Hasan Al Basri. Gimana Hasan Al Basri? Diceritakan oleh orang yang punya warung ini. Hasan Al Basri sifatnya kayak gini, sifatnya kayak gini, sifatnya kayak gini. Membuat orang ini semakin jatuh cinta. Padahal sebelumnya hanya mendengarkan kabar sesaat Lalu sampai dia nekat datang ke Basrah Melakukan safar yang jauh Kemudian ingin ketemu Hasan al-Basri Begitu dia mendengarkan komentar orang yang di warung ini tentang Hasan al-Basri Maka orang ini langsung mengatakan La yadillul qawmu al-Hasan al-Basri fi Suatu kaum gak bakalan jadi sesat selama Hasan Al-Basri ada di tengah mereka. Masya Allah, dan itu model pujian yang diberikan oleh ulama kepada ulama yang lain. Ketika dia merasa ulama ini punya jasa besar bagi umat, seperti pujian yang pernah disampaikan oleh salah satu putranya, Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad. Begitu selesai dialog, dan putranya, Imam Syafi'i, mengakui kehebatan hujah yang disampaikan oleh Imam Ahmad lalu putranya Imam Syafi'i ini mengatakan ya yeah, sekelompok masyarakat di tengah kaum ini nggak bakalan menjadi menyimpang selama Imam Ahmad ada di tempat ini meskipun Imam Ahmad tidak mau dengan pujian semacam itu baik qala ja'alni ala khazainil inni hafidun alim Lalu Yusuf mengusulkan, kalau begitu jadikan saja saya sebagai khazainil ar sebagai bendaharawan negara. Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga alim dan punya ilmu. Ngerti caranya. Baik. Anda bisa catat di kalimat inni hafizun alim. Di mana Nabi Yusuf Ali salat wasalam menyebut diri beliau bahwasanya beliau adalah orang yang hafizun bisa menjaga amanah dan alimun dan beliau orang yang berilmu tahu bagaimana cara mengatur pendahara cara mengatur uh, harta negara dengan benar. Nah, anda bisa cara di sini Nabi Yusuf alaihissalam disifati oleh Allah Taala ketika beliau menjadi aparat negara beliau punya dua sifat hafizun dan alimun. Selanjutnya kita beralih ke cerita yang lain. Yaitu kisah tentang Jin Ifrit. Dan ini kejadiannya di zaman Sulaiman alaihissalatu wassalam. Seperti yang kita tahu kerajaan Sulaiman alaihissalatu <Suliman> <Suliman> wassalam mencakup makhluk yang hidup dan makhluk yang berakal dan makhluk yang tidak berakal. Makhluk yang kelihatan dan makhluk yang tidak kelihatan. Ini kerajaan Sulaiman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan jin kepadanya. Ya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاِنْ وَغَوَّاسِ Dan aku tundukkan jin-jin. Yang sebagian ada yang ahli dalam bangunan. Sebagian ada yang ahli dalam menyelam. Dan seterusnya. ceritanya setelah Sulaiman mendengar kabar bahwa Ratu Bilqis berangkat menuju negerinya maka beliau membuat sayembara untuk memindahkan singgasana sang ratu ke Syam lalu jin Ifrit pertama kali mengangkat tangan dan mengatakan kepada Sulaiman qala Ifritu minal jin ana aatiika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Sekarang coba kita lihat surat An-Naml ayat 39. Kita coba lihat An-Naml ayat 39. Baik. Nah, di An-Naml 39 Allah bercerita ya, tentang bagaimana proses sayembara itu. Di ayat 38, qala ya ayyuhal malik, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha. Sulaiman mengatakan kepada para pembesar kerajaan. Ayyuhal mala'u wahai rakyat, ayyukum ya'tini bi arsyiha. Siapa di antara kalian yang sanggup untuk mendatangkan arsy-nya? Bilqis, ayat ayyatuni muslimin sebelum mereka datang kepadaku dalam posisi sebagai muslim. Sehingga singgasananya mau dipindah dulu sebelum mereka datang. Qala ifritun minal jin. Yang angkat tangan pertama kali adalah Ifrit. Dari golongan jin dan dia mengatakan ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Aku mampu sanggup untuk mendatangkannya sebelum sang raja berdiri dari tempat Anda. Sebelum Anda berdiri dari tempat yang Anda duduki Lalu dia memuji dirinya Wa inni alaihi laqawiyun amin Dan aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah Ini perkataan Everett Nah perkataan Everett ini Menunjukkan dua kelebihan yang diberikan oleh uh, Seorang karyawan yang ideal Yaitu dia punya kekuatan dan dia punya karakter amanah. Ya. Dia punya kekuatan dan dia punya karakter amanah. Sehingga Alfred menyatakan dirinya wa inni alaihi lakawiyun amin. Baik. Coba kita lihat. Perhatikan kalimat yang dinyatakan oleh Alfred, sesungguhnya aku benar-benar kuat dan untuk umbanya jangan lagi dapat dipercaya. Wa inni alaihi laqawiyun amin. Nah ini menjadi salah satu tambahan bahwa di antara karakter karyawan yang ideal adalah dia kuat dan juga amanah. Kuat kembali kepada kapabilitas dan kemampuannya, sedangkan amanah kembali kepada ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Taala. Nah, selanjutnya firman Allah Taala tentang ucapan putri Syekhul Madian. Namun di sini ada satu pelajaran dulu ya yang barangkali penting untuk kita simak. Begitu Ifrit angkat tangan, aku sanggup memindahkan itu sebelum Anda bangkit dari tempat duduk Anda. Ilmun minal kitab. Maka ada salah seorang yang dia punya ilmu dari Alkitab. Dan dia mengatakan ana atika bihi qabla ilaika Aku sanggup untuk mendatangkannya sebelum Anda selesai berkedip sebelum Anda selesai berkedip. Baik, nah ulama berbeda pendapat mengenai siapakah orang yang ngomong itu. Indahu ilmu minal kitab, siapa orang ini? Ulama berbeda pendapat. Ada sebagian alih tafsir yang mengatakan yang dimaksud orang ini adalah Nabi Sulaiman sendiri. Sehingga begitu Ifrit angkat tangan, aku mampu mendatangkannya sebelum Anda bangkit dari tempat ini. Sulaiman langsung mengatakan, aku juga mampu mendatangkannya sebelum kau selesai berkedip. Kuat mana? Kuat kamu atau kuat aku? Sehingga Sulaiman seolah-olah dalam hal ini beliau ingin menghilangkan kesombongan dari Efrat yang dia langsung angkat tangan pertama untuk mengambil dia angkat tangan pertama untuk mengambil singgasana iblis sehingga sane bilkis maka nabi Sulaiman alaihi wasallam langsung mengatakan aku juga mampu lebih hebat dari kamu untuk menepis kesombongan iblis atau kesombongan jin ifrit selanjutnya ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud orang ini adalah malaikat yang berubah wujud jadi manusia dan hadir dalam forum Sulaiman lalu begitu ifrit mengatakan demikian maka Malaikat Inas mengatakan Aku sanggup untuk mendatangkan itu Lebih cepat Dan ada yang mengatakan Ini adalah salah seorang orang soleh Di kalangan Bani Israel Yang dia memiliki ilmu tentang Alkitab Dan kemudian dia punya kemampuan ini Karena dibantu oleh Malaikat Wallahu alam Berapa sih selisih antara Tadi tawaran jin kan tawaran ifrit itu kau antaku mami makamik sebelum anda berdiri dari tempat tidur dari tempat duduk anda dengan sekejap mata. Ulama mengatakan bahwa yang dimaksud tawaran ifrit aku mampu mendatangkannya sebelum anda berdiri dari tempat ini maksudnya adalah sebelum majelis ini selesai karena Sulaiman alaihissalam itu biasa membuka majelis di waktu duha dan selesai di waktu duhur ini kebiasaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Maka ketika Ifrit menawarkan diri, saya akan datangkan sebelum Anda bangkit dari tempat ini, berarti jaraknya kurang lebih tiga jam. Ya. dari mulai uh, apa? Dari mulai beliau duduk di waktu duha sampai acara itu bubar, ya misalnya anggaplah dari jam 8 sampai jam 11 berarti kurang lebih 3 jam. Ini tawaran yang diberikan oleh Everett. Nah, jelas lebih cepat orang yang bisa memindahkan sekejap mata. Kemudian langsung pindah. Dan itu kemampuan yang diceritakan oleh Allah di ayat yang ke-40. Qala Berkatalah orang yang punya ilmu dari Alkitab, aku mampu mendatangkannya jauh lebih cepat. Selanjutnya Firman Allah tentang putri Syekhul Madian Mertuanya Nabi Musa alaihi wassalam. Sebelum Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah. Berupa beliau diajak bicara langsung oleh Allah. Musa ketika itu sedang dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Kenapa? Karena Musa telah membunuh orang Mesir tanpa alasan yang benar, sehingga beliau melarikan diri hingga bertemu dengan dua gadis yang mengembalangkan kambing dan kesulitan untuk mendapatkan air. Kesulitan untuk mendapatkan air. Akhirnya dibantu oleh Sulaiman oleh, oleh Nabi Musa Wasallam Kemudian dua gadis itu meminta Musa untuk datang ke rumahnya agar bisa menemui ayahnya. Setelah diceritakan semuanya kepada ayah gadis itu, salah satu gadis ini mengatakan kepada ayahnya, "Qalat ihdahuma, ya abatis takjirhu, inna khaira manis ta tal amin." Salah satu di antara putri itu mengatakan, "Wahai ayahku, jadikan dia sebagai pekerja. Sesungguhnya orang yang terbaik yang kau tunjuk untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi amanah. Al-Qawiyul Amin. Sehingga ada kemiripan dengan apa yang dinyatakan oleh Efret. Wa inni alaihi laqawiyun amin. Kuat dan amanah. Di bagian akhir ayat Allah menyebutkan perkataan wanita itu. Sesungguhnya inna khaira manista'jar tal-kawiyul amin. Sesungguhnya orang yang terbaik yang Anda tunjuk untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi amanah al Al-Amin. Nah, apakah mertuanya Nabi Musa ini adalah Nabi Shu'aib? Yang sama-sama berasal dari suku Madian atau kampung Madian. Jawabannya beda. Dan itu ditegaskan oleh Al-Hafid Ibn Kathir dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan beberapa alasan bahwa mertuanya Nabi Musa alaihissalam bukanlah Nabi Shu'aib. Di antara alasannya adalah Nabi Syuaib itu seorang yang berasal dari uh, yang berasal atau yang berbahasa Arab. Nabi Syuaib itu yang berbahasa Arab sehingga beli orang Arab. Sedangkan Sulaiman bukan orang Arab. Sementara obrolan antara uh, apa? Antara Musa ya apaan? Musa bukan orang Arab. Sementara obrolan antara Musa dengan Syekhul Madian ini nggak pakai penerjemah. Berarti di situ. Syekhul Madian ini bukan orang Arab. Dan alasan yang lebih kuat lagi adalah jarak waktunya sangat jauh. Tidak memungkinkan bertemu. Sehingga Musa alaihissalam dengan Nabi Shu'aib tidak mungkin bertemu dalam satu waktu. Apalagi disebut sebagai ayah mertuanya. Baik, kepentingan kita adalah ketika Musa itu diangkat sebagai karyawan, putrinya Syekhul Madian, Madian memberikan alasan orang terbaik yang Anda tunjuk sebagai karyawan adalah yang kuat dan lagi amanah. Kemudian yang berikutnya tentang sifat Jibril Alaihissalam sebagai pengemban wahyu untuk para Rasul maka dia dapat tugas dari Allah. Jibril memiliki banyak kelebihan yang dengan kelebihan itu layak untuk ditunjuk sebagai perantara wahyu. antara Allah Ta'ala dengan para Rasul. Dan di antara sifat Jibril yang Allah sebutkan di surat At-Takwir. Innahu laqaulu rasulin karim. Zhi kuwatin inda dil arshi makiin Muta'in thamma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu Jibril. Di kuwatin yang memiliki kekuatan. Endadil arsy makin dan punya kedudukan di sisi dat yang menjadi pemilih arsy Allah taala. Muta'in sama Jibril itu ditaati di sana yaitu di alam malaikat. Aminin dan dia makhluk yang amanah. Sudah? Anda bisa lihat Jibril di posisi ketika ditunjuk oleh Allah untuk mengemban banyak tugas disebutkan bahwasanya Jibril itu punya kekuatan. Yang kedua, dia nggak mungkin menyalahgunakan amanah karena beli karena Jibril alaihissalam disebut oleh Allah Amin malaikat yang amanah. Baik. Dari keempat kejadian di atas bahwa menunjukkan bahwa pegawai yang ideal bermuara pada dua sifat. Yang pertama Pegawai yang dia punya al sehingga dia memiliki kemampuan sesuai bidangnya. Dia punya al kemampuan sesuai bidangnya. Yang kedua adalah memiliki sifat amanah dalam melaksanakan tugas Nabi Yusuf. Ketika menawarkan diri untuk menjadi bendahara negara, beliau mengatakan, "Ini Hafizun Alim, aku adalah orang yang..." hafid, pandai menjaga dan alim yang punya pengetahuan. Pandai menjaga harta berarti sifat amanah, berpengetahuan artinya paham tata cara mengatur harta negara. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam ngerti bagaimana cara mengatur perbendaraan negara. Saat Ifrit menawarkan diri, dia menyatakan, ini alaihilakawiyun amin Sungguh aku benar-benar kuat Dan dapat dipercaya Kuat artinya Mampu memindahkan sehingga sana iblis Dapat dipercaya artinya amanah Dan dalam melaksanakan tugas ini Demikian pula yang terjadi Pada Musa disarankan oleh si wanita Putri Syekhul Madian Orang yang terbaik untuk kau pekerjakan adalah Yang kuat lagi amanah Tegas menunjukkan Demikian Maka dari semua ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa karyawan yang ideal, ya, karyawan yang ideal adalah karyawan yang punya kapabilitas, kemampuan, dan dia punya sifat amanah. Ini karyawan ideal adalah apa tadi punya kemampuan. memiliki kemampuan. Yang kedua apa? Amanah. Nah, sifat amanah ini kembali kepada takut kepada Allah. Sifat amanah itu kembali kepada tingkatan takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa karyawan yang ideal menurut Al-Qur'an adalah karyawan yang memiliki kapabilitas, kemampuan sesuai bidangnya. Dan yang kedua, dia punya amanah sehingga dalam bekerja dia menghiasi aktivitasnya dengan keyakinan bahwa seni dia diawasi oleh Allah taala. Ada sifat takut kepada Allah sehingga membuat dia tidak menyelewengkan uh, apa? menyelewengkan harta, apalagi kebijakan dan seterusnya. Wallahu ala. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba kita lihat keterangan Syekhul Islam tentang pegawai yang ideal. Dalam buku beliau yang bertajuk Asia Asyariyah, ini buku politik Islam ya. buku politik Islam Asyasa Asyariya Syekhul Islam mengatakan Wayam bagi ayyu rafal aslahu fi kulli mansabin fa innal ruknan, ruknan al -kuwah wal -amanah. Perlu diketahui kondisi terbaik untuk setiap posisi pengemban amanah karena jabatan itu memiliki dua rukun kekuatan yaitu kemampuan dan amanah. Sehingga uh, perlu dipertimbangkan Mana yang paling maslahat Fikul liman sobin Dalam setiap orang yang dia punya tanggung jawab Fa'innal al -kuwah wal wal'amana Karena jabatan itu memiliki dua rukun Yaitu kekuatan dalam kurung kemampuan dan sikap amanah Kemudian beliau menyebutkan empat dalil Al-Qur'an seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Selanjutnya Islam mengatakan, Walkuwatu fi kul liwilayatin bihasabiha. Makna kuat di masing-masing jabatan itu sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kemampuannya. Kekuatan di sini adalah sesuai dengan dengan kemampuannya. Walkuwah fi imaratil harbi tarji'u ila syaja'atil kalbi. Makna kekuatan dalam memimpin perang kembali kepada sifat keberanian. Wa ilal khibrah bil khurub. Dan kehebatan dia dalam mengatur siasat perang. Demikian pula al khadi'ah fiha. Yang pintar untuk mengelabui musuh. Fa innal harba khid'atun. Karena hakikat dari perang adalah ya, khid'ah. Saling menipu. Ya. Saling mengelabui musuh, ilal ala dan juga kemampuan untuk melakukan berbagai macam peperangan. Dia punya kemampuan untuk menggunakan senjata, dia punya kemampuan dalam bergulat atau yang lainnya, sehingga kemampuan di situ adalah al qudroh bi imaratil harbi kemampuan dalam dalam ee, apa menunaikan amanah yang ada pada dirinya. Sedangkan sifat amanah itu kembali kepada ketakwaannya. Maka kuat dalam menetapkan hukum di antara manusia bergantung kepada tingkat keilmuannya dan keadilannya. Allah dalla alaihil kita wa sunnah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ilal qudrati ila tanfidzil ahkam sehingga kemampuan yang dimaksud adalah dia mampu menunaikan hukum. Dia mampu menunaikan hukum. Wal amanah tarji'u ila khasyatillah. Sedangkan sifat amanah ini yang tadi berkali-kali saya singgung ya. Sifat amanah itu kembali kepada rasa takut kepada Allah. Sifat amanah kembali kepada prinsip membangun rasa takut kepada Allah. Wa alla yashtariya bi ayatihi dan agar orang tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dan yang dimaksud dengan samanan qalila adalah dunia seisinya. Disebut oleh Nabi SAW sebagai samanun qalil. Jangan menjual ayat-ayatku dengan keuntungan dunia. Dengan keuntungan dunia karena ini termasuk uh, bentuk menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Wallahu Ya. Yeah. Sehingga di sini Syekhul Islam menyebutkan bahwa kuat itu maknanya adalah dia punya kapabilitas untuk menunaikan sedangkan amanah kembali kepada kekuatan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu taala. Semakin banyak takut kepada Allah maka sifat amanahnya semakin tinggi. Selanjutnya antara ketegasan dan amanah. Nah, mencari orang yang bisa memiliki kelebihan dua ini sangat rumit. Mengulang definisi di atas. Pegawai yang ideal kembali kepada dua sifat, memiliki kekuatan dan yang kedua adalah amanah dalam menunaikan tugas. Orang yang memiliki dua sifat ini sekaligus sangat sedikit di masyarakat. Karena itu harus dipilih berdasarkan skala prioritas berdasarkan skala prioritas lebih butuh yang mana nih lebih butuh ketegasan meskipun bisa jadi orangnya kurang amanah atau lebih butuh amanah meskipun orangnya kadang tidak tegas sehingga kalau punya dua sifat ini amanah sekaligus ketegasan Masya Allah ya itu akan menjadi uh, orang yang sangat dibutuhkan oleh orang lain maka di sini Syekhul Islam menyebutkan Ijtima'ul quwwati wal amana fin nasi qalil. Ada orang yang dia punya kemampuan dan punya sikap amanah. Apabila dua sifat ini terkumpul, kolilun jumlahnya sangat sedikit. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengadu kepada Allah Taala sambil mengatakan Allahumma ashku ilaika jildal fajir. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu jildal fajir. Wa sikah Ada orang yang keras kepala di kalangan orang-orang yang berja, yang punya jabatan. Jildal fajir sehingga dia ini galak ya, tegas, tapi orangnya fajir. Orangnya fajir. suka berbuat dosa. Wa jazithiqah dan dia tidak terpercaya. Wal wajibu fi kulli wilayatin al aslah bihasabiha. Maka yang wajib untuk ditunjuk dalam setiap posisi adalah yang paling memberikan maslahat. Fa idza ta'ayyana rajulani ahaduhuma a'dhamu amanatan wal akharu a'dhamu quwatan quddima an fa'uhuma litilkal wilayah. Apabila ditunjuk dua orang Yang satu punya sifat lebih amanah, yang satu punya sifat lebih kapabilitas. Maka, dahulukan apa yang lebih bermanfaat untuk tugas itu. Ya. Baik, jadi intinya begini ya, Syaikhul Islam menyebutkan karakter ideal dari karyawan tadi ya, punya kemampuan dan amanah, sulit sekali dijumpai. Maka minimal kalau tidak bisa uh, semuanya, maka ambil yang terpenting. Malah yutroku la yutroku yut jullu. Kalau nggak bisa ditinggalkan semuanya, ambil yang paling penting. Nah, ketika ada tabrakan semacam itu, karyawan ada yang punya kemampuan bagus tapi kurang amanah, ada karyawan yang kemampuannya pas-pasan tapi amanah. Mana yang harus dipilih? Ya, jawabannya adalah menyesuaikan keadaan, menyesuaikan jabatan, sebagaimana yang dipatwakan oleh uh, keterangan dalam keterangan Syekhul Islam. Ibn temanya terkadang ada jabatan di mana sifat ketegasan dan keras, itu, serta disiplin lebih dibutuhkan dibandingkan sifat amanah. Seperti di dunia militer, untuk keamanan negara, sebaliknya ada posisi di mana sifat amanah lebih dibutuhkan, meskipun orangnya lembut, lunak, bahkan kadang penakut. Tapi di sini lebih dibutuhkan orang yang punya sifat amanah, Dan sehingga dipilihkan sesuai dengan posisinya. Imam Ahmad pernah ditanya, "Ada dua orang yang akan dipilih sebagai panglima perang." Orang pertama kuat tapi suka maksiat. Orang kedua soleh tapi lemah. Ya, siapa yang lebih layak untuk dipilih? Maka Imam Ahmad dan itu proyeknya adalah proyek perang. Imam, Imam Ahmad mengatakan, Amal fajrul kawi fakwatuhul muslimin. Orang yang rajin berbuat maksiat, tapi dia kuat, maka kekuatannya menguntungkan kaum muslimin ketika di medan perang wa fujuru ala nafsi sementara maksiat yang dilakukan adalah kewajiban dia sendiri sedangkan orang yang saleh yang lemah maka perbaikannya untuk dirinya dan kaum muslimin yang dhaif yang tidak mampu Fa ma'al qawil fajir maka silahkan ikut jihad bersama yang kuat, meskipun dia tukang maksiat, sehingga ada orang yang soleh tapi doif. Orang ini soleh, rajin ke masjid, bagus, tapi sayangnya kemampuannya nggak ada, sehingga solehnya hanya untuk dirinya sendiri, sementara kelemahannya ber, berimbas kepada orang lain, yaitu kaum muslimin itu, yang dikhawatirkan oleh Muhammad ini ada dua kandidat nih Jadi panglima perang Yang satu pemberani tapi suka maksiat Yang satu orangnya soleh Cuman sayangnya dia Bukan tipe orang yang pemberani Mana yang harus dipilih Kata Imam Ahmad Kalau milih orang yang pemberani Maka Kehebatannya untuk kaum muslimin Sedangkan dosanya tanggung jawab dia sendiri Pilihlah bagian itu Nah Wallahu ta'ala alam Demikian yang bisa kita Haturkan Keterangan Demi keterangan dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Semoga ini semakin menambah Pengetahuan kita Terkait bagaimana menjadi karyawan Yang ideal Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ya. Alhamdulillah juga kalau hairusat atas uh, penyampaian materi tadi, uh, masya Allah ya banyak, banyak sekali ya uh, ilmu-ilmu hal-hal yang uh, kita bisa petik nanti dan juga banyak sekali hal-hal yang memang terkait dengan kita bagaimana karakter seorang muslim, seorang insan mulia khususnya di Parma Persada Nusantara dan Grup dapat memiliki, memiliki tadi dua sifat tadi yang harapannya dapat bertemu ya yang pertama tadi sifat kuat yang didasari dengan kapabilitas atau kemampuan atau bahasa sekarangnya kompetensi dan yang kedua adalah sifat amanah gitu adalah sifat yang takut kepada Allah gitu di mana kita tahu ini ada derajat ihsan ya derajat selalu merasa diawasi oleh Allah dan juga eh, merasa takut kepada Allah masyaAllah Masya Allah, Allah, Allah. Eh, lanjut ke sesi eh, tanya jawab ya Ustaz. Silakan, Bapak Masya Allah, Fikum Ustaz, ter, Ini eh, sebelumnya mungkin terkait dari eh, poin tadi mengenai eh, yang pertama dan eh, Nabi Yusuf dan raja, dan yang kedua adalah tadi jin ifrit dan Nabi Sulaiman, bahwa kalau dari eh, dua cerita tadi kita kutip bahwa Nabi Yusuf dan tadi jin ifrit tadi keduanya sama-sama memiliki eh, apa namanya eh, sikap berinisiatif gitu berinisiatif dan dan apa namanya eh, mau mau mengajukan diri gitu seperti Ustadz seperti itu Ustadz nah jika hal ini eh, terjadi di karakter seorang muslim bagaimana Ustadz biar eh, tadi ya tidak bertabrakan dengan sifat sombong dan juga ada sifat tawaduknya gitu seperti itu Ustadz baik Ketika seorang Muslim punya kemampuan dan dia tahu akan kemampuan itu, sementara dia menilai kanan kirinya, nampaknya belum punya kemampuan ke arah sana. Dan kemampuan ini dibutuhkan, maka dia boleh mengajukan diri. Dia boleh mengajukan diri sebagaimana dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Pada waktu sang raja mengatakan kepada Yusuf, "Inna ladaina makinun amin." mulai hari ini kamu punya posisi yang dekat dengan saya. Maka Yusuf kemudian menyambut keterangan itu dengan mengatakan, Ija'alni ala khaza'inil Ini hafizun alim. Tolong tunjuk saya untuk menjadi pendaharawan negara ini. Karena aku adalah orang yang hafidhun bisa jaga dan amanah. Jadi boleh orang itu mengajukan diri, sehingga dia sampaikan kepada atasannya, "Pak, insya Allah saya bisa bantu mengerjakan ini. Saya bisa bantu untuk menjadi apa, site manager, atau saya bisa bantu untuk menjadi divisi apa. Kalau memang Anda punya kemampuan di sana, mengajukan diri itu tidak dilarang, sehingga silahkan untuk mengajukan diri." dan masalah apakah nanti ada unsur kesombongan dan yang lainnya. Sombong dan tidak itu kembali kepada amal hati. Kalau kita tidak tahu dengan pasti, maka kita tidak bisa menilainya. Wallahu a'lam. Masya ya, Allah. Ya. Jasa atas jawabannya, hmm. semoga bisa memberikan kita hikmah ya atas hal tersebut. Oke, berikutnya adalah pertanyaan dari hmm rekan di Pama Persada Nusantara dan Grup Ustadz ini dari Fulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya. Saya pernah membeli ijazah tufel tanpa mengikuti ujian. Ini Masya Allah. Bagaimana cara bertaubatnya? Apa perlu saya bakar ijazahnya? Jazakumullah khair. Pada nah, kalau terkait ijazahnya Anda buang saja ya. Buat apa punya ijazah tapi nggak kerja ya Nggak belajar, ngerti-ngerti dapat ijazah dengan nilai yang bagus Dengan cara membeli Sehingga daripada nanti ini akan menjadi syubhat Maka sebaiknya Anda singkirkan Kemudian bagaimana kalau ini digunakan untuk melamar kerja? Ya pada asalnya tidak boleh. Tapi ketika dalam posisi yang mengharuskan maka semoga nanti bisa menjadi menjadi apa pengecualian ya menjadi bagian yang dikecualikan wallahu aalam bila zakalah kerusak kesababnya sebagai dapat uh, memberikan uh, jawaban ya kepada ikhwan yang bertanya Berikutnya Ustadz dari eh, Bapak Sigit Irmawan ya ini via ya. ya, chat. Pertanyaannya Bismillah Ustadz bagaimana jika pekerjaan kantor dibawa ke rumah karena memang lot pekerjaan yang banyak pada hari tersebut sehingga terkadang waktu atau kewajiban sebagai orang tua kepada istri dan anaknya tertinggal Apakah jika tidak diselesaikannya pekerjaan tersebut di hari yang sama termasuk tidak amanah dalam dengan tugas pekerjaannya? Mohon nasihatnya Ustaz. Jika Jadi, memang melebihi load ya, melebihi ada ada apa? beban yang melebihi dari kemampuan Anda. Anda sudah maksimal mengerjakannya, tapi ternyata tetap seperti ini nggak sanggup Anda selesaikan. Sementara besok sudah harus ada laporan misalnya, lalu Anda bawa pulang, insya Allah tidak masalah selama pihak kantor tidak melarang. Selama pihak instansi tempat Anda bekerja tidak melarang. Dan itu tidak masuk dalam kategori tidak amanah. Karena memang beban Anda berlebih. Load Anda over, terjadi overload ya. Beban, beban Anda jadi berlebih. Dan ketika nggak mampu seperti itu ya. Ya bagaimana lagi? Maka insya Allah boleh dibawa pulang. Dengan ketentuan pihak perusahaan mengizinkan, wallahu alam ya, aja kalau para Ustadz, atas uh, pertanyaannya. Berikutnya adalah pertanyaan uh, dari Marfuah Ustad. Pertanyaan, ini agak beda. Suami saya bekerja sebagai driver. Hmm. Dia beli bensin lewat aplikasi My Pertamina. Dan dapat kupon undian Alhamdulillah suami saya menang undian Apakah hadiah itu halal Untuk suami saya Sementara mobil dan uang bensin dari kantor Ini banyak terjadi juga Ustaz uh, ini Perusahaan swasta atau Instansi pemerintah nah, Di sini nggak ada keterangan Ustaz Tapi Baik. kalau di PAMA Ini perusahaan swasta Baik, kalau itu adalah perusahaan uh, Swasta hmm. Maka tinggal minta izin Ke atasan atau ke direksi, kejadiannya seperti ini: bagaimana keputusannya? Kalau pihak direksi atau atasan mengizinkan kepada pihak driver untuk memiliki hadiah dari undian itu, ya, alhamdulillah jadi haknya dan tidak perlu dikembalikan ke perusahaan. Tapi kalau perusahaan tidak ridho atau dia belum diberitahu, lalu dapat itu, maka pada asalnya itu masih menjadi milik perusahaan. Intinya sampai ada pemberitahuan dan perusahaan tidak memberikan larangan atau bahkan memberikan dukungan. Wallahu alam. Bisa kalah Ustaz atas pertanyaannya. Berikut Ustaz salah satu pertanyaan dari fulan Saya tanya kepada Ustaz. Bagaimana ketika kita memiliki target menjadi karyawan yang ideal? sedangkan hal tersebut dipandang sebelah mata oleh atasan kita seperti itu pak Ustaz? buat Ustaz. motivasi Pengen uh, pengen menjadi karyawan ideal tapi ya. tetapi usahanya dia dalam uh, mencapai karyawan ideal itu dipandang sebelah mata oleh atasannya. Uh. ya kalau sekiranya effort anda ternyata di tidak dihargai ya. ya sudah berarti diturunin aja kualitas kerja itu kecuali jika untuk kegiatan agama ya. Misalnya Anda bekerja di lembaga pendidikan atau di apa misalnya di kegiatan ibadah ya. Sehingga saat Anda memberikan tambahan semoga jadi tambahan amal. Tapi kalau sifatnya murni mubah semacam ini, murni hal mubah. Lalu kemudian Anda tingkatkan performa ternyata tidak ada penghargaan. Dicuekin sama saja. Ya sudah berarti turunin aja Daripada ngoyo-ngoyo nyari dunia Ketika tidak ada penghargaan nyari dunia kan Gak ada balasannya Ya berarti dia rugi waktu Nah sehingga di posisi ini Kalau memang tidak dihargai Anda turunin aja Biar lebih santai Yang penting pekerjaan beres karena ini sifatnya hanya murni muamalah. Wallahu alam. atas jawabannya. Berikut kita uh, masuk lagi, Ustaz. Ini dari Fih uh, Mahardika. Assalamualaikum, Ustaz. Saya bekerja sebagai pegawai non-ASN. Hmm. Saya mau tanya, apakah boleh jika pegawai non-ASN menerima hadiah atau pemberian dari ASN karena membantu pekerjaannya di luar jam kerja? Apakah termasuk dalam kategori gratifikasi? ASN jadi beliau adalah pegawai A, A, ASN, ASN jadi kliennya atau bagaimana? Ya, dia ASN jadi kliennya yang besar jadi dia menerima hadiah dari ASN. Oh, ini, ini dibalik ya biasanya ASN yang menerima hadiah sekarang, dia yang menerima hadiah dari ASN. Ya, pada asalnya karyawan tidak boleh menerima hadiah dari klien manapun, baik ASN maupun non-ASN. Karena itu hadiah ini. Adalah hak milik perusahaan Jika perusahaan tempat dia bekerja Karena dia kerja di swasta Mengizinkan bagi dia untuk memiliki Itu silahkan dilanjut Tapi kalau pihak perusahaan Tidak diberitahu ya hukum asalnya harus Disampaikan ke pihak perusahaan Wallahu alam Bisa kalahir Ustaz Atas jawabannya Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Dari eh, Ahi Geraldi Bismillah izin bertanya Ustaz Bagaimana hukumnya jika saya bekerja sebagai karyawan yang WFA ya, work from home. Mm Heeh. -hmm. Tetapi saya juga menyambi untuk berjualan atau mengerjakan pesanan dari klien sebagai profesional. Jadi sepertinya eh, pekerjaan di luar pekerjaannya Ustaz, tapi mm -hmm. sambil nyambi WFA. Bagaimana nasihat Ustaz, Padahal. Baik, jam kantor tetap harus dihargai meskipun WFH. Sehingga, ketika Anda diizinkan untuk WFH, Anda harus menghargai jam kantor, sebab Anda dibayar itu kan dengan aturan jam kantor, bukan freelancer. Karena itu, di posisi ini, ketika uh, Anda harus WFH, maka uh, apakah boleh melayani klien yang lain? Jawabannya tidak boleh, selama masih di rentang jam kantor. Anda bekerja. Nanti klien itu silahkan Anda layani di luar jam kantor. Dan Anda bisa langsung layani di rumah. Wallahu alam. Tapi kalau menggunakan jam kantor untuk melayani orang lain ini tidak boleh. Ini termasuk pelanggaran. Wallahu alam. Jawaban yang disampaikan sebagai memberikan kejelasan bagi yang bertanya. Nah, berikutnya Ustadz ini terkait dari materi yang disampaikan bahwa tadi eh, terkait dengan perilaku dengan akhlak mulia ya. Mm Heeh. -hmm. mengangkat derajat seseorang atau mendapatkan referensi dari seseorang. Namun eh, di eh, perusahaan kita ketahui bahwa ya tadi Ustaz ya ada dua sifat yang mungkin tidak selalu bertemu tadi. Ini akhlak apa namanya atasan ini memiliki kapabilitas, kemampuan namun secara akhlaknya dia memang di sini yang bertanya adalah sering membuat sakit hati ini bahasannya Ustad. Mm -hmm. Nah ini mohon nasihatnya Ustaz sebagai kita sebagai karyawan. Ya kalau anda mau tetap bertahan di situ ya berarti harus bersabar sehingga anda meskipun sering sakit hati anda bersabar biar tetap bisa bertahan di sini sampai akhirnya nanti akan dipisahkan oleh Allah. Baik melalui kematian maupun karena faktor yang lain. Tapi, kalau Anda tidak sabar, ya silahkan ajukan resign. Ya. Kalau kayak gini terus, saya nggak sanggup, saya mau resign. Silahkan, ya. jadi sah-sah uh, saja dalam posisi ini. Dia bertahan, tapi dia harus sabar. Sering mendengarkan kalimat yang buat dia sakit hati, atau dia nggak sabar sehingga dia resign. Dan seorang Muslim ketika mengalami situasi semacam ini, baik dia didolimi maupun apapun, lalu dia berusaha untuk bersabar, maka Allah Taala akan memberikan balasan bagi semuanya. Sehingga intinya nggak ada yang sia-sia, anda didolimi dan anda bersabar menunggu sesuai dengan sesuai dengan apa? Apa yang Allah takdirkan, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. khair <tik> ustaz atas eh, jawaban yang disampaikan. Berikut masih ada satu atau dua pertanyaan lagi ustaz ya. Silakan. Berikutnya dari dari hamba Allah. Ustadz izin bertanya, bagaimana sikap kita apabila di kantor kita terdapat rekan kerja yang selalu sering sering tidur pada jam kerja di mana pola ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa orang. Mohon nasihatnya Ustadz bagaimana cara menasihati uh, pemiliknya yang... tahu enggak? Ownernya tahu atau direksi tahu? Nah, ini kayaknya yang bilang itu rekan kerja mungkin belum enggak tahu Ustadz deh. Enggak ada, gitu. Kalau enggak tahu, Direksi tidak tahu dan seterusnya, ya tidak boleh dilanjut seperti ini. Dia harus siaga di jam yang telah ditetapkan oleh pihak direksi. Meskipun nggak ada kegiatan, tapi kalau nggak tahu, kita sebagai orang lain yang menyaksikan itu, silahkan memberitahu. Ya. Silahkan memberitahu. Kenapa? Eh, ketika kita sebagai orang lain saat Anda memberitahu kepada pihak yang berwenang dalam masalah ini, insya Allah akan lebih tepat sasaran. Tapi kalau kita sendiri yang bertindak, bisa menimbulkan sengketa yang berkembanjangan. Maka kita kembalikan kepada yang lebih berhak. Wallahu'alam. As As assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas uh, jawabannya, berikut adalah pertanyaan terakhir Ustadz. Hmm. Assalamualaikum Ustadz, mohon bertanya bagaimana hukum seorang karyawan yang membuka media sosial karena di waktu jam kerja pekerjaannya sudah selesai. Mohon nasihatnya Ustadz. Berkut. Ada fatwa yang disampaikan oleh beberapa ulama seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya terkait orang yang berada di kantor nggak ada pekerjaan apa yang harus dilakukan dia harus tetap bertahan dalam arti siaga kerja. Nah siaga kerja itu bisa dia gunakan santai, silahkan baca Quran, silahkan dikir, silahkan. Ya, yang jelas dia siaga kerja sehingga dipanggil kapanpun dia siap untuk bekerja. Insya Allah eh, jika itu yang dimaksud maka tidak boleh meninggalkan kantor ketika di jam kerja. Lain halnya kalau anda seorang freelancer kemudian Anda kosong, maka silahkan pulang. Ya. Karena freelancer kan dibayar di sesuai dengan hasil. Kalau ini uh, yang namanya karyawan, dia dibayar sesuai dengan volume waktu. Maka jika dia karyawan, dia tidak di apa dia tidak dia harus memenuhi jam kerja ya. meskipun kosong tidak ada kegiatan wallahu alam jadi yang dimaksud dalam pertanyaan ini, ini Ustad apa berselancar di web Ustaz pada membuka media sosial itu. Eh, selama nggak ganggu, Insya Allah tidak masalah. Kalau nggak ganggu ya. Sehingga jam kosong Anda tetap berada di situ di meja tugas dan Anda searching-searching tertentu selama tidak ganggu kegiatan Anda, semoga tidak masalah dan satu syarat lagi ya. Jika itu menggunakan fasilitas kantor, seperti apa misalnya laptop kantor dan seterusnya, diperbolehkan, tapi harus minta izin terlebih dahulu ke atasan karena Anda mengerjakan yang bukan bagian dari tugas kantor. Wallahu alam, dan juga pertanyaan tadi adalah sebagai pertanyaan penutup ya, di kajian kita malam ini kami mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Ami atas penyampaiannya dan sebelum kita tutup mungkin ada kesimpulan istifham dari Ustadz, dari Ustadz kepada kami serta majelis ini Ustadz Fadol. Baik, kita semuanya tentu menghendaki untuk menjadi karyawan yang ideal dengan dua karakter yang tadi dijelaskan oleh Syekhul Islam mengutip beberapa ayat dalam Al-Quran. Dan manusia pasti punya kekurangan sehingga dia butuh untuk selalu belajar. Maka jangan berhenti untuk belajar, mempelajari apa yang bermanfaat bagi kita, kehidupan kita, maupun yang bermanfaat bagi uh, perusahaan, sehingga kita tidak menyanyiakan waktu sebagai hal yang tidak ada nilainya. Sehingga silahkan di, apa, diperbaiki pelan-pelan, kita semuanya belajar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan keberkahan dari dari semangat kita dalam belajar. Demikian. Semoga Allah Taala memberkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz atas kajian yang telah disampaikan pada malam ini. Sebelum kita tutup, dari Pak Yosef ada yang mau disampaikan Pak nih sebagai Yayasan GMP kita. Pak Yosef masih, masih di mute. Pak Yosef masih di mute Pak. Pak ya, itu suara uh, sorry itu mute-nya Pak Yose ya. Masih belum kedengeran suaranya Pak Yose. Halo. Iya Pak Yose. Apa ya. dulu Pak nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, wabarakatuh. Pencerahannya pada hari ini mungkin saya sedikit aja, pak ustadz, mengenai pertanyaan ada salah seorang dari karyawan kita mengenai jika dia sudah berikhtiar untuk melakukan uh, menjadi karyawan ideal, gitu ya. tapi kar, tapi uh, atasannya mencuekin tadi istilahnya gitu tadi ya. Hmm. tadi ustadz sarankan untuk ya udah diturunkan aja ininya, gitu ya, karena ini memalah. cuma mungkin gini, ustadz, uh, saya coba Uh, ngasih uh, informasi yang lebih detail, dan ini bermanfaat juga untuk ustadznya. Juga hmm. bahwa di kita, sistem di kita, dan penilaian karyawan itu tidak hanya tergantung pada satu orang, atasan saja. Jadi, kita punya sistem penilaian terhadap prestasi kerja atau attitude seorang karyawan itu dengan sistem, uh, atasannya, kemudian atasannya lebih, lebih di atas lagi. Kemudian koleganya, sehingga semua orang bisa menilainya. Dan kalau atasan langsung yang tersebut mencuekin, maka atasan yang di atasnya itu bisa memberikan nilai yang lebih, hmm. uh, lebih objektif gitu, Ustadz, sesuai hmm. dengan standar kita. Tuh. Jadi, uh, dan ini banyak kejadian, Ustadz, itu juga termasuk di uh, pribadi saya sendiri secara personal. Hmm. ketika saya uh, berbuat lebih banyak Daripada uh, yang Di oleh atasan saya Maka itu Walaupun atasan saya langsung itu Tidak memberikan nilai yang Sesuai gitu ya Tetapi atasan saya di atas lagi itu Memberikan nilai yang lebih uh, Objektif gitu Jadi jangan di Apa namanya uh, Jangan menurunkan uh, kualitas jangan menurunkan oh, Masya Allah baik paham Oh, justru kita harus eh, itu gitu. Karena dalam dalam uh, prinsip yang saya pegang selama ini dan juga dan selalu diajarkan oleh orang tua saya adalah willingness to do more itu, Oke. Okay. Iya, jadi baiklah Barakallahu Baik. Atas masukannya jazakumullah khairan. Ya, Terima start. Start. Berarti sistem penilaian berjenjang itu masih memungkinkan ya sehingga karyawan yang tadi dia sudah memperbaiki performa ternyata nggak ada respon sama sekali dari atasannya nggak ada yang sia-sia di perusahaannya. Dan Alat. itu juga menjadikan menjadikan bagi dia itu jadi kalau kita sih menyebutnya itu juga, dia itu ikhlas ketika dia lakukan itu memang untuk eh, men, apa? Itu yang tidak hanya nilai yang selama ini kita tanamkan kepada karyawan kita adalah, yang nilai kamu itu bukan hanya atasan atau perusahaan, tapi itu juga nilai itu adalah uh, Allah." Nantinya, gitu termasuk Baik. ketika dia menunjukkan seperti itu, maka anak-anaknya pun juga akan melihat. Gitu, start Masya oh, orang tuanya, nih, orang tuanya seperti ini, ini gitu ya. Gitu, start masukkan saya, start masalahnya, sesungguhnya. <laughs> Ini saya teringat dengan perkataan seseorang, Pak, yang melatarbelakangi uh, yang apa yang tadi saya sampaikan. Jadi beliau ini bekerja di sebuah instansi ya, dan sangat berprestasi, sangat berprestasi, bagus diakui oleh yang lain. Tapi pendapatannya sama dengan yang sangat tidak berprestasi. Akhirnya beliau bilang kerja di sini mau sungguh-sungguh nggak sungguh-sungguh nilai nilai yang didapatkan sama dan sebagai konsekuensinya ketika dia sungguh-sungguh tentu saja akan mengurangi porsi dia dalam beribadah mengurangi porsi dia dalam berinteraksi dengan keluarga mengurangi porsi dia dalam aneka kegiatan pribadi karena dia harus menambah waktu dan seterusnya akhirnya kesimpulan dia sendiri ya sudah saya turunin aja performa saya ngapain saya berlebihan kerja yang itu sudah membuat saya harus terkurangi waktu ibadah waktu bersama keluarga dan seterusnya tapi ternyata nilai yang saya dapatkan sama saja sebagaimana yang lain karena ini kan sifatnya muamalah ya sifatnya muamalah tapi kalau kita bekerja murni di dunia dakwah di dunia yang bernilai ibadah anda mempeng serius meskipun nggak ada Penghargaan dari sisi materi di sini ada catatan Allah yang jauh lebih berharga. Tapi kalau dalam masalah muamalah hukum asalnya mubah sehingga anda kasih lebih, kalau ternyata anda mendapatkan nilai yang biasa saja, ya hukum asalnya mubah. Ini karena kita bahas dari sisi muamalah duniawi itu yang tadi saya maksud. Kenapa uh, saya membuat jawaban ya? Kalau anda berlebihan dalam masalah muamalah kok ternyata nggak ada pengaruh apapun yang itu mungkin akan membuat anda jadi terkurangi waktu untuk beribadah, waktu untuk bersama keluarga. Ya sudah berarti uh, anda nggak terlalu berlebihan di situ. Sementara bukan berarti terus nganggur, alihkan waktunya untuk kegiatan yang lain yang lebih produktif untuk kepentingan anda atau keluarga atau ibadah anda. Namun jika di situ ada penilaian tambahan yang insya Allah akan tetap dapat dari atasan yang lebih tinggi, silakan diperjuangkan. Ya. Intinya seorang Muslim ketika dia melakukan sesuatu jangan sampai ada yang sia-sia. Kalau dia tidak mendapatkan manfaat akhirat, dia bisa mendapatkan manfaat dunia. Wallahu alam, itu pertimbangan saya. Nah. Ustaz Jasa atas sehatnya. Terima kasih juga Pak Yose tadi atas masukannya. Nah, sesuai dengan uh, waktu kajian kita, uh, pada ala, ala kuliahnya kita sudah sampai di ujung kajian, tadi sudah ditutup uh, oleh Ustadz Sekali lagi kami mengucapkan jasa khair kepada para uh, peserta di kajian ini juga pada Ustadz Aminur Bais dan tim. Insya Allah, kita akan bertemu di kajian rutin di setiap pekan ketiga, ya, tiap bulannya. Dan kajian membahas buku, bedah buku di Fikih ASN dan karyawan. Nanti, jika ada karyawan yang ingin menanyakan buku seperti apa, nanti bisa menghubungi rekan-rekan di YMP seperti itu. Oke, mungkin cukup pada malam hari ini kita tutup dan doa kifratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, syadu la ilaha anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.